Indonesia merupakan negara yang berlokasi di cincin api Pasifik. Indonesia harus terus menghadapi resiko berbagai bencana alam yang meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan tsunami. Pada beberapa peristiwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi headline di media dunia karena bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya termasuk banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi. Pada saat ini, perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. E-tech merambah hingga seluruh aspek kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, perdagangan, politik, maupun sosial dan budaya. Namun, terlepas dari ini, semua masih ada yang belum diperhatikan sampai saat ini, yaitu mengenai penanganan bencana alam. Dengan adanya perkembangan teknologi itu, terutama teknologi robot, dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, terutama pada bagian penanganan bencana, yaitu contohnya untuk search and rescue. Sehingga dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan gagasan kami mengenai rancang bangun dari alat evakuasi korban bencana alam berbentuk robot rescue yang dinamakan Skywalker System. Skywalker Rescue UGV merupakan alat yang digunakan untuk membantu tim SAR untuk mencari korban bencana alam. Pada alat ini, berukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter, di mana 1,5 merupakan panjang dari penampang dan 1,5 meter merupakan lebar dari penampang alat. Terdapat 3 komponen utama pada Skywalker Rescue UGV. Terdapat thermal sensor. Di sini terdapat thermal kamera yang dapat mendeteksi suhu hingga 8 meter. Kemudian kamera untuk mendeteksi keadaan secara live yang dapat dipantau oleh manusia. Terdapat lampu LED untuk menerangi jalan ketika rescue UGV bergerak. Terdapat speaker untuk komunikasi antara tim SAR dan korban. Penampang bagian dalam dari rescue UGV terdapat baterai aki, kemudian voltage divider dan power sorter. Terdapat Raspberry Pi sebagai microcontroller, kemudian handphone digunakan sebagai GPS tracer. Kemudian terdapat motor driver 3 buah digunakan pada motor kanan, kiri, dan untuk sliding door. Kemudian komponen lain yang tidak kalah penting terdapat power bank sebagai power up Raspberry Pi dan MiFi digunakan untuk koneksi internet dan komunikasi. Kemudian di sisi lain dari tank pada Rescue UGV terdapat drone yang nantinya digunakan untuk evakuasi korban yang dapat digunakan untuk memantau korban dari udara.